Excited banget buat keberangkatan aku. Lumayan mungkin kurang lebih ada bisa. Hah? Aura Karisma. Posisi aku udah enak banget begini. Kondisi sang mega bintang Dakdikduk sih jujur. Kalau ditanya Dakdikduk atau enggak, pastinya Dakdikduk. Karena hari ini kita mau bikin press conference Aura Karisma Road to Miss Grand International. Akhirnya. Anaknya sebelum makeup. Jangan dong, belum makeup ntar ya, abis makeup aku. Aku lagi cek ya. Hari ini yang bikin aku senang, Aura juga senang banget, speechless banget kita karena pageant lovers Indonesia luar biasa. Sekarang ini untuk hasil vote, Aura Karisma menduduki urutan pertama yang konon katanya mendapatkan privilege untuk bisa welcoming dinner bersama dengan presiden dari Miss Grand International, Mr. Nawat gitu. Kalau Aura kan kalau duduk satu meja sama saya makan malam udah biasa ya gitu, tapi kalau sama Mr. Nawat ini, kalau di kompetisi Miss Grand International ini salah satu privilege banget gitu, kayak sesuatu yang wah, sesuatu yang mewah karena udah 4 juta ya Aura? Wow, jadi amazing, sparkling, ulala banget buat PL Indonesia. Aku mau kasih lihat ya. Jadi sekarang kita nih agak lagi ada di apartemen Roseville Soho & Suites, di mana di apartemen ini Aura selama 1 tahun dipelihara dengan baik di kamar yang paling mewah di penthouse lantai 36 bersama dengan kekasihnya Bella Apriliasan. Iya kan? Jadi ini Aura lagi makeup. Kali ini di makeupin sama Kare. Kare, konsep makeupnya apa hari ini Kare? Konsep makeupnya tetap glowing. Iya. Terus bronzing. Iya. Terus apa lagi ya? Pakai eyeliner swings ya. Ya requestnya gimana? Ya kalau request aku nggak mau bulu mata yang tebel. Ya aku juga nggak mau makeup yang tebel. Karena anak saya udah perfect, hidungnya udah mancung, betul. Bibirnya udah seksi, betul. Rahangnya udah ada. Oh, pokoknya udah. Ya. Oh ya, ini adalah anak terbaik bangsa. Beliau ini adalah pakar rambut. Ya. Ini pakar rambut. Siapa namanya? Yes. Yes, nama panjangnya Yes, No, Yes, No, Yes, No. Ya, jadi ini hair clip yang dipakai Aura, nanti mau dibawa juga ke Bangkok ya. Dan ini human hair. Yes. Ini rambut manusia, jadi bisa dicatok, bisa di curly, bisa diapa-apain. Hari ini kita ganti rambut 3 kali ya. Oke, semangka. Tarik sis. Semangka. Kini tinggal aku sendiri. Pertama, Aura akan pakai baju dari Anas. Nama desainernya adalah Anas. Anas ini desainer dewanya pageant Indonesia. Seksi banget ya. Ini baju pertama Anas. Abis itu kita mau national costume. Gitu. Terus udah gitu bajunya ini. Seksi banget ya. Kalau aku bikin sama Mas Anas ini kurang lebih 20 juta. Kalau national costume aku nggak tahu karena kerjasama. Kalau baju ini ya sekitar 15 jutaan lah. Tapi namanya buat anak kan, apalah arti sebuah harga. Kalau bisa nyawa juga kita kasih. Waduh. Ini di panggung. Konsep panggungnya kan ada rose-rose gitu. Jadi ini kita lagi lihat si Yuni lagi bikin prakarya.
Lama lo ya dari tadi ya. Ya, dari tadi lo ya. Lama banget. Nih, lihat nih. Seorang mega bintang itu nggak terima dikala sesuatu kurang nampol, ya. Jadi ini kan konsepnya mukanya Aura. Tapi di sini aku minta tambahin kristal supaya kelihatan sparkling-sparkling ulalanya. Aura Karisma, Rotu, Miss Grand Indonesia. Keren nggak? Jadi nanti Aura bakal jalan di sini. Dan di sini uniknya adalah Igun mau terima kasih juga sama Smart Collab yang sudah memfasilitasi. Jadi siapapun yang ada di ruangan ini, semuanya sudah menjalankan swab antigen. Terima kasih banyak. Kenapa? Karena saya juga harus jagain Aura. Supaya orang-orang yang berada di dekatnya Aura semuanya juga dalam keadaan sehat. Gitu. Oh, ada cat kaki. Ini nggak boleh. Iya, Pak. Ya, bentar. Tadi udah disapu loh. Super-duper mega bintang. Udah, pelin nih. Iya, ini harus bersih dong. Ini mbak, nanti ini dibersihin kan? Iya. Dah yuk. Ini mbak. Kenapa? Makan gak sih? Oh lu mau makan? Nih. Nih. Ya mendingan lu kegadoin lem. Iya. Mau? Ya biar usus lu pada lengket. Mau? Iya. Kira-kira yang bakal kesini ada berapa umat sih kak? Di dalam tuh 40-an, jadi ya memang undangannya segitu. Tamu dari mana? Tamunya mereka ini dari pageant lovers, dari akun-akun portal pageant gitu kan. Kalau buat media nanti aku akan kasih press release. Gitu. Yep. Taura. Hai hai, apa kabar? Lagi akhirnya. Mau ngapain sih hari ini? Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba kan. Aku mau berangkat dan hari ini aku mau press conference buat persiapan aku ke Miss Grand International di Bangkok nanti. Jadi persiapan apa aja nih kak? Banyak banget sih. Dari public speaking, kemarin foto OOTD seharian. Terus juga ada makeup class, hairdo class, catwalk. Banyak ya. Banyak. Kemarin itu satu hari berapa OOTD itu? 25 ya, 25 ya? 40 Shay. 40. 40 dari aku ngitung dari lo pertama, lo kedua sampai udah enggak tahu itu lo ke berapa lagi. Udah bingung gitu. Yang penting kelar tuh di baju. Iya. Tuh rambut aku bagus kan, hairstylist aku nih namanya Kayef. Terus makeup aku ada Kare. Duh, excited gak sih? Udah setahun loh dari aku terpilih. Belum setahun sih, cuman waktu itu karantina, terpospon-pospon. Sampai akhirnya terpilih sebagai Miss Grand Indonesia. Sekarang udah mau berangkat. Deg-degan, tapi senang juga, happy. And support me, dan jangan lupa vote ya guys di Facebooknya Miss Grand International, ada foto aku di situ, di vote, di share, di comment juga. Tinggal masuk ke fanpage-nya Miss Grand International, terus scroll, ada foto aku, di like, di share, bukan subscribe sih tapi di komen ya. Tunggu guys, thank you. Keluarganya Aura Karisma, saya sebagai ibunya dengan adiknya Syifa mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ivan Gunawan khususnya dan kepada semua tim Yayasan Dunia Mega Bintang atas menjuarainya anak saya di tingkat nasional dan sekarang akan berangkat ke Miss Grand International. Untuk Aura, Mama selalu mendoakan, selalu mensupport untuk kebaikan Aura di sana, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik khususnya untuk Indonesia. Aku cuma mau bilang, aku percaya kalau kakakku bisa membawakan nama Indonesia dan bisa membanggakan nama Indonesia. Saya Henry, perwakilan dari DPI Damu. Wah, seneng banget ngelihat transformasi dari Aura. Luar biasa, dia udah ngasih yang terbaik buat kita semua. Dan aku yakin Aura pasti bakal kasih yang terbaik juga buat
kita semua nanti di ajang Miss Grand Internasional. Apapun itu hasilnya nanti, kami percaya kamu sudah berikan yang terbaik dan kami akan tetap support kamu apapun hasilnya nanti. Pokoknya kasih yang terbaik, semangat Aura. Selamat buat Aura, selamat berjuang, selamat bertugas, tunjukkan yang terbaik dan aku yakin akan memberikan hasil yang terbaik. Selama ini apa pelajaran yang sudah diraih, semuanya aku yakin you are the best. Semangat Aura, sukses dan selamat berjuang, kasih yang terbaik dan aku yakin kamu akan memberikan yang terbaik. Sukses. Hai Gemesers, saya Rian Ibram. Kita dukung bareng-bareng Aura Karisma di Miss Grand International 2020 di Thailand tanggal 27 Maret. So Gemesers, kalau kamu adalah Queen Lovers, jangan lupa untuk selalu vote dan juga komentar, tapi komentar yang positif di akun Instagramnya dan juga Facebooknya Miss Grand International. Dan kita doakan semoga crown Miss Grand International kembali lagi ke Indonesia. Aura Karisma as Miss Grand International. Satu Indonesia bilang amin Gemesers. Amin. Amin. Halo, saya Sakti Mikael bersama rekan saya Valen Hadi Putri. Kami dari GT Mobile ingin mensupport Aura Karisma di Miss Grand International 2021 agar Aura Karisma tetap terhubung dan share kegiatannya selama karantina bersama Travel Mobile GT Mobile. GT Mobile connecting people around the world. Thank you. Besar, aku udah ganti baju dengan kemeja kebesaran yayasan. Sejarah baju ini adalah pokoknya setiap mau dipakai dibesarin, setiap mau pakai dibesarin. Jadi, ya, jadi makanya ini nama bajunya kebesaran. Ya, jadi setiap mau dipakai, Yuni besarin, gitu. Aku mau ngobrol sama seseorang yang memiliki peranan penting untuk Aura. Mama, sini Mam. Ini mamanya Aura. Mah, ya. Mama pernah mimpi nggak sebelumnya kalau Aura bisa menjadi seperti sekarang? Justru mama dulu kan mama yang nemenin Aura dari Aura pertama kali modeling, terus lomba-lomba internasional gitu kan. Dan sekarang seperti apa yang mama rasain? Saya memang punya impian ya kak ya, anak saya pengen jadi seseorang yang kayak gimana. Cuman untuk menjadi sekarang itu kayaknya nggak nyangka tuh. Nggak nyangka ya. Jadi ya kalau aku, sebenarnya aku kenal sama mama udah dari lama banget gitu. Karena dulu Aura kalau show juga memang mama suka sempat nganterin ya. Sampai akhirnya Aura udah agak besar, terus udah gitu baru mandiri tinggal di Jakarta ya mah ya. Jadi mama ini memberikan kepercayaan 1000% sama aku gitu. Jadi setiap apa yang aku mau lakuin untuk Aura, untuk kebaikan Aura, mama selalu support gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau ikutan beauty pageant gitu ya, bahwa peran orang tua tuh sangat penting. Karena yang paling mahal itu bukan trainingnya, yang paling mahal itu bukan perubahannya, tapi doa dari mulut orang tua. Kalau sampai orang tua nggak merestui, wah itu mah alemong ya mah ya. Bener nggak? Jadi ikhlasin anaknya pergi lomba, apa yang udah kita usahain selama setahun ini, pokoknya mama harus bertapa di lereng Gunung Majalengka. Ya mah, pokoknya lu nggak boleh mandi, lu mesti bertapa, runcang air, runcang tineng panuju tineng, ya mah. Pokoknya mesti geger, ya mah, ya mah. Tuh, anaknya lagi sibuk tuh lihat. Jadi kawasan, Aura sudah hampir siap. Udah hampir siap. Makeupnya udah hampir siap, udah pakai baju. Selama Aura ada di Thailand, saya menitipkan Ayah Dardo. Oke. Jadi Ayah Dardo ini ayahnya anak-anak, part of our yayasan juga. Jadi ayah ini bakal nemenin Aura berangkat bareng. Kalau bisa nggak pulang ya ayah ya. Jadi aku nitip pesan gini. Setelah malam final, setelah mahkota ada di kepala, langsung cari apartemen. Iya, baik. Ya. Buat saya tinggal di sana selama 1 tahun. Iya. Jadi setiap weekend nengokin anak. Oke. Okay. Bisa? Bisa. Ini Mbak Nares masih sibuk ngurusin baju. Packingan bajunya Aura. Jadi baju Aura itu udah kita foto-fotoin. Terus udah difoto-fotoin, dibikin buku, diringkas. Jadi di koper tuh Aura udah tahu bajunya apa-apa aja. Gokil nggak tuh? Jadi nanti Aura tuh di sana harus makeup sendiri, bikin rambut sendiri, semuanya sendiri. Oh ini kuku. Jadi Aura nanti setiap hari akan ganti-ganti kuku, ikutin dari bajunya. Mademoiselle, apa Beb? Linea Beauty. Linea Beauty. Maaf, gimana sih?
Mohon maaf, kebanyakan isi kepala. Nggak usah diulang, nggak apa-apa. Linea Beauty. Oke, Kak Igun. 20 menit, Tokyan. Oke, kita udah siap. Gemeser, doain Aura juga. Malam hari ini kita udah mau mulai, mau pasang kuku. Pokoknya doain aja. Tugas Gemeser adalah bantu vote buat Aura. So, I'm ready now. Udah tinggal nunggu press conference, tinggal tunggu tamu masuk dan lihat dong baju aku tuh. Woo. Dan yes, aku excited banget buat keberangkatan aku lusa hari Minggu, flight jam 9. So doakan aku dan juga jangan lupa vote ya semua K-lovers, masyarakat Indonesia dan Gemeser juga, jangan lupa vote ya, karena juga di Facebooknya Miss Grand International harus di share juga dan komen gitu. So ikutin terus perjalanan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Good evening everyone. Thank you for watching Aura Karisma Road to Miss Grand International. Malam hari ini adalah malam yang pastinya dinanti-nantikan oleh semua insan perpageantan Indonesia, Queen Lovers. Mengambil lisensi Miss Grand Indonesia adalah momen ternekat dalam hidup saya. Saya nggak tahu kenapa saya punya 50% cinta saya juga di pageant. Rasa penasaran, gemes, itu yang selalu ada dari benar saya. Tahun lalu, Mr. Nawat, Presiden dari Miss Grand International, meminta saya untuk bisa menjadi perwakilannya di Indonesia. Kalau if Mr. Nawat watching me tonight, I would like to say thank you so much for this opportunity. Support me here, and I'm standing here as Miss Grand Indonesia, and represent my beloved country, Indonesia. You all have to stay 24/7 with me. Mm-hmm.
Gak usah sok tegar. Ya, sini. Oke, sini. Kamu di sini, nah. Barengan terus. Ups and down to. Corporation from this brand international, and of course aku berharap banget semoga all your sweet paid off well dan kita udah bersama bareng 24/7 to up and down. Aku lihat orang karisma udah kayak pakai crown golden gitu. Oke, amin. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Bella. Last time I saw you, and you've grown into this mature, beautiful woman that I'm very proud of you, and I'm sure Indonesia will be very proud of her right now and in the future also. And your hard work will still pay off, and the universe will work its wonders, amen. And you will bring a good name for Indonesia. I am sure of that. Amin. Thank you, Mila. Dari Yayasan Putri Indonesia untuk keberangkatan Aura nanti, dan sekali lagi saya ingatkan bahwa Aura bukan pesaing kalian, tapi pesaing kita ada di luar sana. Kita bekerja, kita mengeluarkan tenaga, kita mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk memberangkatkan sosok yang akan membuat bangga Indonesia. Sekali lagi Aura, kita tidak bisa menyenangkan hati semua. Berdamailah sama diri kamu, berbahagialah sama diri kamu, oke? Oke, will do. Semangat. Semangat. Sehat. Amin. Permintaan saya cuma dua. Crown. Crown. Do last standing atau bring back the crown. Yes. Yeah. Gemeser, terima kasih banyak sudah mensupport kita. Semoga suka dengan tayangan live semalam. Terima kasih juga buat tim MOP yang sudah ngedit Express langsung tayang hari Sabtu ini. Wow, thank you so much. Aura mau bilang apa? Terima kasih banyak MOP yang udah mendukung aku sejak Miss Grand Indonesia dan sampai saat ini aku mau berangkat ke Miss Grand International. Thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. Oke, okay, bye. Semangat buat Aura Karisma mewakili Indonesia di Miss Grand International 2020. Semangat selalu, terus berjuang untuk Indonesia. Semangat Aura. Semangat Aura. Semangat Aura. Congratulations untuk Aura Karisma dan semoga sukses untuk Miss Grand International 2020. Semangat Aura. Dan semangat dan buat pageant lovers semua, jangan lupa vote-nya. Good luck Aura.